sopir truk pembalap. Kita ikuti sopir truk pembalap. Nyalip penuh. Pasir nyalip patung. Ngantos balik. Oke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua. Kali ini takjak jalan-jalan ke daerah pertambangan pasir dan batu. Wah. Ternyata liliben. Hah? Ora apa-apa. Ke arah ini pertambangan pasir dan batu. Jadi nanti akan kita lihat bahwa itu truk-truknya, wah itu mangkut-mangkut batu lur. Nah ini salah satu arealnya ini. Areal. Nah itu di sana. Ini kalau masuk ke sana itu ada aktivitas penambangan pasir dan batu. Nah ini harus cewek bu. Masih ya kita jaga jarak teman-teman karena wah lebune. Lebune ora umum. Oke, dan kali ini kita ngikuti truk. Wah tapi rodok-adoi. Ora wani cepat-cepat. Karena wah kalau Bu. Oke, enggak apa-apa kita berada di truk yang ini ganti target. Nah. Orang muat pasir. Tadi muat batu, ini kita ganti target. Ini sekarang masih bisa kenceng, Bro. Tapi sebentar lagi jalannya wah montang-manting dan kita tidak bisa kenceng. Tapi ya karo klili benih, Bro. Karo klili ben. Pokoknya luar biasa di sini. Wow, ini nano nano. Nano mie taro ini. Ini kan nggak usah helm bisa. Wah ini warung kopi, ini tempat ngopi-ngopi. Wah luar biasa ini. Luar biasa ini. Di sini tempatnya bagus sekali. Perang perawatan jalan. Jadi apa gak coba? Ya. Nah, kali ini kita mulai di jalan yang sulit, teman-teman. Nah, sing jalan goyang-goyang. Oke, kita mulai di jalan goyang-goyang. Jadi kalau yang lewat sini mesti ora wani banter. Banter kejongor, Bro. Jalannya sulit sekali. Ya, tadi truknya itu banter kan, tapi kalau sampai sini ora wani ya. Di belakang ada truk juga. Mana orang bu? Tidak ada. Oke bu. Jadi ini kita ngikuti ini ya. Dan jangan heran kalau truk yang kita ikuti juga kadang ambil jalur kanan. Ini kita berada di jalur kanan. Di sini bersahabat bro. Jalur kanan, jalur kiri tidak apa-apa. Yang penting podo ini ngerti nih. Ini kita berada di jalur kanan ora apa-apa bro. Oke, kita tetap ikuti itu truknya. Nah, itu papasan truk banyak sekali. Ini, nah ini kan perlu ambil jalur kanan. Ora apa-apa, di sini tidak marah-marahan. Di sini tidak marah-marahan, podo lewat jalur kanan kiri ora apa-apa. Nah, supire wis podo paham. Ini kita berada di jalur kanan truk. Coba pindah jalur enggak? Enggak. Kalau di Indonesia kan umumnya jalurnya jalur kiri. Ini kita berada di jalur kanan. Rapopo bro. Nah ini ada tempat pasir juga ini. Sebelah kiri.
itu di depan kita ada 1, 2, 3 banyak itu truknya. Kita ngikuti ini truk ini saja. Jadi makune ya kayak kura-kura, seperti kura-kura, tapi bukan kura-kura dalam perahu. Oh ya, ini teman-teman sekalian, ini jam-jam sekarang bagi yang belum sarapan, silahkan sarapan-sarapan seanane. Adanya telur ya, karo telur. Wah, nek wis goreng telur tapi nek anane tempe ya tempe. Ya untuk menjaga kesehatan bagi teman-teman, jangan lupa sarapan. Jadi sehari kita bekerja sudah ada modalnya sarapan. Wah, dalane rada angel, Bro. Jendul-jendul dalane. Enggak apa-apa, ini lewat jalur sini, yang penting hati-hati. Oke, nah itu di depan kita juga itu barisan itu lur, 1, 2, 3, 4, 5 wono waktu tengah jalan. Batas. Hah? Batas. Apa nih? Watu nih gue batas apa? Ngerangi wong lah watu tiga. Gak ada marka di sini, Bro. Tidak ada marka. Ya. Ini di depan kita ada kendaraan pribadi juga. Dia mau nyalip tapi agak kesulitan. Ya, karena jalannya sempit. Jadi kalau mau nyalip di sini harus pada posisi yang betul-betul lebar. Nek ora lebar ya bahaya. Wah, ini sepedane aku tuh ampuh, Lur. Wah, ini pasire arep nyalip, ini pasir nyalip. Ayo 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 salipen. Wah. Pasir nyalip patu. Kita ora usah nyalip. Kita coba berada. Oke, nang burine pasir wae, kita ikut nyalip. Kita ikut nyalip berada di kita berada di belakangnya pasir. Mundingin. Pasir belok. Kok komen sareh, Bro, nek lewat sini. Jalannya kayak sungai. Jalannya persis sekali, Bro. Jalane koyo kali sing lambah muatane abot-abot, dadi ora perlu diaspal. Nah, ini petukan. Oh, ini mobil memang di sini ya. Kok nang pinggir jalan ini mobil. Oke. Nah, ini karena petukan dadi itu alon mancen kuwi. Hei. Kok men sangar ditintin wong kene iki tetep. Itu kok komunikasi yang luar biasa sesama sopir. Berarti wajah saya kayak sopir. Bos. Malah bos sih. Mbah bos apa orang itu. Wah, kita rombongan, Bro. 1, 2, 3, 4 rombongan ini kayak karnaval. Petukan lagi. Kita petukan lagi. Ayo salib, salib, salib. Ayo salib. Ayo salib. Ternyata salib, Bro. Kita ikut nyalip. Kita ikut nyalip ikut dingin. Kita ikut nyalip. Kayaknya supirnya ngerti nek di shooting ya, Bro, jadi mulanya buanter.
Wah, ini kalau sendirian saya kesulitan, jadi saya bawa kameramen. Saya bawa kameramen. Wah, ini nyalip mana, bro? Wah, ini pembalap. Ini supire sopir truk pembalap. Kita ikuti sopir truk pembalap. Wah, luar biasa ini. Truk pembalap. Oke. Kita jadi nomor satu. Kita jadi nomor satu sekarang. Oh, ini belok di sini. Ternyata belok di sini dan selesailah kita. Selamat jalan, Treki. Oh. Nah, kan golo pasir merono. Jadi kita lanjut aja karena ini hampir sampai di jalan raya. Ya, kita sampai sudah di jalan raya menuju ke Wonosobo Temanggung. Sampai di sini kita bareng di jalur ekstrim. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Ketemu lagi di video berikutnya. Wah, ini malah gue lur. Ini dulu lagi nih lur. Oke. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai jalan raya. Oke.